perjalanan lebih panjang. Mama, alhamdulillah bersyukur banget. Ya nggak boleh puas cuma di sini aja, makanya kita dari segalanya berfokus untuk dalam pertahanan. Gimana cara bertahan? Mungkin boleh diceritain sedikit tadi melawan wakil Malaysia seperti apa sih sebenarnya pas pada saat di lapangan? Lapangan ya tegang pasti ya. Tegang pasti ada, tapi harus bisa mengontrol gimana caranya mancan dari kunci. Pesan kalian apa sih sampai tembus ke babak final ini? Nggak ada target, jadi kayak kita main tepat saja, nggak usah menang, hasil udah deh. Berusaha dan berdoa, jangan jalan cuma. Target ke depan ada kejuaraan apa aja? Mungkin akan ikut kalian berdua. India, mas India. Oh ya, kalian kan juara nih, sesuai ekspektasi atau target dari pelatih atau justru di luar ekspektasi? Di luar ekspektasi. Karena target dari pelatih apa? Ada, cuma target diri sendiri aja. Terus evaluasi kalian selama ini apa sih buat gitu kan? Ada nggak sih buat kedepannya itu buat gitu? Mungkin lebih kompak lagi tuh. Itu aja sih kuncinya, berusaha, berdoa, dan intinya nggak mikirin hasilnya kayak gimana, penting main aja, main pas. Dengan kemenangan ini untuk kejuaraan dunia junior apa jadi lebih yakin? Iya, buat kitanya lebih yakin lagi. Terima kasih.